Lampu utama mati nih. Yuk kita ganti balasnya. Assalamualaikum sob. Kembali lagi di Indrakan Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti balas pada lampu HID. Ya, sobat bisa lihat sendiri lampu kiri dan kanan. Lampu kanan saya mati. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng agar kalian yang pertama kali tahu. Oke, kita lanjutkan. Kebetulan di sini saya menggunakan balas tipe tebal ya. Balas AC tipe tebal. Dan ini barangnya. Saya pegang. Saya ingin menggantinya dengan balas AC tipe tipis slim. Nah, ini dia balas AC-nya. Di sini terdapat kabel hitam dan merah ya, sob. Biasanya ini merah, ini positif ya. Untuk arus positif dan hitam negatif. Sebenarnya balas AC slim dan DC slim sama ya, sob. Prinsipnya dari soket-soketnya, cuman dia beda bentuknya saja dan ada kabel perpanjangan kalau di balas slim yang berupa merah tersebut. Dan ini saya dekatkan ya untuk spesifikasi balas slimnya, AC-nya. Oke, langsung saja ya kita aplikasikan. Dan ini sudah saya pasang, sobat lihat sendiri. Kabel merah dan hitamnya sudah saya sambungkan ke lampu mobil saya untuk menggantikan kabel biru dan putih yang ada pada balas lama saya, balas tebal. Nah, ini dan ininya saya colokkan ke yang merah ini pada balas slim ya sob. Dan inilah hasilnya ya, mobil saya kembali menyala ya sob, lampunya ya. Tidak begitu sulit mengganti balas dari slim, sorry, dari balas tebal ke balas slim. Tidak sulit, bisa dikerjakan oleh sobat sendiri di rumah. Ketimbang kok sobat ke bengkel mengil mengeluarkan duit, tinggal kita atur saja posisinya. Begitu pula mengganti lampunya ya sob, lampu HID tidak sulit, kita bisa mengerjakannya sendiri di rumah. Oke, segitu aja video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Wassalam.